La sudah lama saya bakal sama lu. Samisi, bola berambil, bola berambil. Dan dia ada saja, kali ini bola. Andy Barusnya, dan ada di jadu di sana. Lagi-lagi, mampu di belakang. Masuk ke depan bangsa. Wah, kali ini Radina sudah melakukan percobaan, masih dicuri di sana. Kali ini Jansen lagi-lagi kita lihat kan menjadi sebuah gol. Hanya hasilkan penuh Ismail mampu menyelamatkan, dan kali ini Radina kerjasama dengan Dewangga. Satu buaya di sana, masih kita lihat Jansen dan mudah membantu diamankan oleh Hakimi. Slotting dari Dewangga. Ini Anang, Dian sekarang, masih kita Dian, dan kali ini Eno dan Kemelur, masih kita lihat Dian saat, dan mampu di Edison diselamatkan. Rudy, Andri Pogba, Rudy nomor 16, anca-anca, dia sudah melakukan tembakan, melakukan saja, diamankan. Wisnu, namun kandas pada Reza, bola kali ini Wisnu, masih Wisnu, berdua Lia, Andri Pogba. Melebar, berikan kepada Anang. Luar Sandi, kandas pada nomor 14, Dian. Kali ini Kemelur masih depan gawang. Ismail, cukup baik di tengah. Radina, masih Kemelur gawang. Hapini. Kali ini tekanan dari kubu Pergasingan. Sektor Andri Pogba, masih Andri Pogba di sana. Kota Katia, dibayang oleh Reza. Kita lihat, tidak terjadi pelanggaran. Dian, angkat jauh. Namun tidak ada rekan menyambut. Dan bola kali ini di tengah lapangan. Sektor tengah Anang, berikan kepada Zainul. Satu buaya Andri Pogba, masih kalah Radina. Lompat terobosan, berikan kepada Wisnu. Berbahaya di sana. Mampu memecah kebuntuan. Seorang Wisnu memanfaatkan waktu yang cukup baik, sehingga mampu mengubah kedudukan sementara menjadi 1-0 untuk kedudukan sementara. NGI sekuat gol dicetak oleh Wisnu melalui sektor kiri. Misalkan satu pagar betis, lalu Arsandi langsung ke belakang gawang, namun mampu dibelah oleh Rudy. Dan bola kali ini Adi Pergasingan, lagi dekat Bagir. Masih Bagir cari Reza, mendatang saja ia. Reza, masih kita lihat, dia langgar. Pertama telah usai, di mana skor sementara 2-0 bagi kemula. Nampaknya Litri kira babak sudah selesai mulai, langsung kemula gawang. Hantu dijalankan, berikan kepada Roy. Kerjasama Zainul, masih Zainul. Lupa terobosan Dewangga yang dituju, masihlah Dewangga. Dan dikawal oleh Cipong. Dewangga terlepas ia di sana, masih dikawal oleh Cipong. Dan lupa crossing Radina, mampu dijaga dengan baik. Masih kemula di depan gol Radina. Radina memanfaatkan bola liar, bola lepas, setelah Pinem tidak mampu menjaga
sehingga Radenal mampu mengubah kekuatan sementara menjadi 3-0 bagi kedudukan sementara MPI Sukuat. Amanang Rudy Cipo masih terlihat mampu dikulung Radenal. Radenal di sana umpan ke tengah Dewangga, masih Dewangga gol dari Dewangga, mampu dimampatkan menjadi sebuah gol, membuat namanya tercatat 2. Informasi pasif tergantung pemain. Nomor 19 ancang-ancang dan sudah tersambakan langsung menurut gawang di tepi saja, hampir dan hanya menghasilkan sepakan penjuru tergasingan FC. Wipri itu bertanda bahwa pertandingan telah usai, di mana skor akhir 4-0 bagi kedudukan MPI Sukuat untuk menyiapkan